전 제인입니다. 오케이 보이즈 here we go. 할로 스모냐 kembali lagi dengan Mimin di Celengan Film. Terima kasih buat support kalian semua yang udah setia nonton di channel ini. Di video kali ini Mimin akan bercerita tentang satu buah film berjudul Sis on Duty. Film ini mengisahkan tentang seorang polisi detektif yatim piatu yang ditugaskan untuk menyamar jadi siswa SMA dan malah berteman dengan seorang putri gangster terkenal di Korea. Seperti apa filmnya? Cus langsung saja kita melebur ke ceritanya. Film ini dimulai di sebuah pelabuhan. Terlihat sekelompok polisi sedang melakukan penyamaran. Mereka akan beraksi untuk menggagalkan penjahat yang berencana melakukan sebuah transaksi perdagangan wanita dan dikabarkan para wanita itu akan dijadikan artis video dewasa. Di antara kumpulan wanita ini, ada seorang polisi wanita yang menyamar menjadi siswi SMA. Dia adalah Chun Jae-in. Jae-in berusaha berbaur dengan para wanita di sana. Di sisi lain, para polisi berhasil menyusup ke dalam dan bisa memantau penjahat melalui kamera CCTV. Tak lama kemudian, muncul sekelompok orang yang tampaknya itu adalah pemimpin mereka. Para polisi bersiap untuk melaksanakan rencananya. Namun ketika mereka akan meninggalkan ruangan, anggota penjahat sudah bersiap di depan pintu sehingga para polisi tak bisa kemana-mana. Sementara itu, pemimpin penjahat sedang melakukan negosiasi dengan seorang mucikari. Di sana Jae-in mulai kebingungan karena bantuan dari teman-teman polisinya tidak kunjung datang. Jae-in yang merasa terdesak kemudian memutuskan untuk bertindak sendiri. Karena Jae-in berjuang sendirian, akhirnya dia mulai kewalahan. Tiba-tiba saja, sang mucikari mulai menodongkan pistol ke arah pemimpin penjahat. Ternyata, orang yang dirinya pikir sebagai mucikari itu adalah seorang polisi yang juga sedang dalam misi penyamaran. Orang itu adalah detektif ya. Setelah itu, akhirnya semua polisi mulai datang dan menangkap semua penjahat. Dan akhirnya misi pun berhasil diselesaikan. Setelah pertempuran yang sengit itu, detektif Ya merasa kesal kepada Jae-in karena misinya kali ini tidak berjalan dengan lancar. Adegan kemudian beralih pada saat si kapten polisi sedang mengadakan rapat. Dalam pertemuan itu, mereka membahas dua bos gangster terbesar di Seoul yang bernama Cha Yong-jae dan Bae Do-sang. Rencananya, mereka akan menangkap Do-sang karena dia sudah terlibat dalam banyak kasus pembunuhan. Namun sayangnya belum ada bukti kuat yang bisa menjeratnya ke penjara. Oleh karena itu, mereka berencana bekerja sama dengan Yong-jae. Usut punya usut, dulu mereka berdua sahabatan. Mereka sama-sama menjadi bos gangster yang disegani. Namun kini mereka malah bermusuhan karena Yong-jae sudah bertobat dan kini ia sudah berpihak kepada polisi. Sehingga dia pun siap memberikan kesaksian dan mengungkapkan semua bukti kejahatan Do-sang di persidangan nanti. Tapi sebelum itu, Yong-tae meminta syarat kepada polisi, yaitu menjamin keselamatan dirinya dan anaknya. Namun sayangnya Do-sang sudah tahu jika sahabatnya itu berkhianat kepadanya. Sehingga ketika polisi sedang mengantarkan Yong-tae, tiba-tiba sekelompok gangster utusan Do-sang menyerang mobil mereka. Untung saja Yong-tae berhasil kabur dan sejak saat itulah dia tidak lagi mempercayai polisi. Bahkan kini Yong-jae hilang secara misterius. Dan untuk mengetahui jejak Yong-jae yang hilang, sang kapten memiliki rencana baru untuk menangkap Do-sang, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada anaknya Yong-jae yang bernama Chae Sung-hae. Dan dia ternyata masih SMA. Kemudian kapten berencana untuk menugaskan keponakannya, Jae-in. Ia diminta untuk menyamar sebagai siswa SMA dan memata-matai Sung-hae. Keesokan harinya, kapten langsung memerintahkan Jae-in untuk melanjutkan misi penyamarannya. Sebenarnya, Jae-in tidak ingin melakukannya karena dia sangat tidak suka kepada sekolah. Ditambah lagi, dulu Jae-in adalah siswa yang malas belajar dan tidak pernah meraih prestasi. Namun, karena ini adalah tugas negara, Jae-in tidak bisa menolaknya. Karena bisa-bisa, dia dipecat secara tidak hormat oleh pihak kepolisian. Walaupun dengan berat hati, akhirnya dia setuju untuk menjalankan misi itu. Setibanya di sekolah, Jae-in memulai hari pertamanya sebagai siswa SMA. Saat dia memperkenalkan diri di kelas, Jae-in yang terbiasa dengan disiplin militer membuat Jae-in berbicara dengan sangat kaku. Chun, Jae-in입니다. Hal ini justru membuat seluruh kelas tertawa mendengarnya. Setelah itu Jae-in berjalan menuju kursi kosong di belakang
dan dia melihat Song Hye ada di kelas yang sama. Tapi siapa sangka, Jae In disambut dengan sandungan oleh Jo Hye. Ternyata dia ini merupakan ketua geng gadis di sekolah itu yang cukup ditakuti. Setelah guru meninggalkan kelas, Jae In mencoba bertanya kepada teman sebangkunya yang bernama Soyoung. Namun Soyoung mulai menghina Jae In dengan mengatakan bahwa Jae In menderita penyakit penuaan dini padahal dia masih sekolah. Tidak terima dengan perlakuan itu, Jae In membalas dengan mengatakan bahwa Soyoung mungkin menderita penyakit kanker payudara karena ukurannya tidak sesuai dengan umurnya saat ini. Karena tak terima, Soyoung langsung meninggalkan kelas dan memanggil dekengannya, yaitu Jo Hye beserta anggota gengnya. Jo Hye dengan sok jagoan mengancam Jae In untuk menantangnya berduel. Karena tidak takut, Jae In menyetujui tantangan itu. Tak butuh waktu lama, geng Jo Hye dengan mudah dikalahkan oleh Jae In. Dan setelah itu Jae In meminta mereka untuk tidak berurusan dengannya lagi. Ya, gak perlu jemuk cerang konsep borera, arasa? Iya. Berani! Bahkan, kejadian ini disaksikan oleh seluruh siswa. Dan sejak saat itu, Jae In mulai disegani di sekolah. Selanjutnya, Jae In mencoba mendekati Sung Hye yang sedang makan di kantin sendirian. Ia memberitahu Sung Hye kalau ia adalah murid baru dan ingin mengajaknya untuk berteman. Akan tetapi Sung Hye malah menghiraukannya dan pergi begitu saja. Padahal sebenarnya Sung Hye ini adalah seorang yang ceria. Namun semenjak kematian ibunya, dia menjadi pendiam. Tiba-tiba saja, muncullah seorang pemuda bernama Kang No yang juga merupakan murid baru di kelas mereka. Kang No mengajak Jae In untuk berkenalan. Sepertinya Jae In malah terpesona melihat kegantengan Kang No. Tak lama setelah itu, Soyoung datang dan meminta maaf kepada Jae In. Sambil memberikan sebuah cek uang, di sini Soyoung memohon kepada Jae In untuk menjadi dekengannya. Maklum saja, Soyoung ini merupakan anak orang kaya yang kemana-mana harus dilindungi supaya dia tidak dibully. Ketika di kelas, Kang No terus memperhatikan tingkah Jae In. Tentu saja ini membuat Jae In jadi salting dan semenjak ketemu dengan Sang No, sikap Jae In mulai berubah. Dari yang tadinya barbar, kini dia menjadi sedikit lembut. Saat pulang sekolah, Jae In diantar ke apartemennya oleh rekan detektifnya yang bernama Kim. Apartemennya ini berada tepat di depan apartemen milik Sung Hye. Jadi Jae In bisa mengawasi pergerakan Sung Hye kapan saja. Sebelum Kim pulang, dia memberikan catatan kepada Jae In yang berisi fakta-fakta tentang Sung Hye. Pada malam itu, ketika Jae In sedang asyik membaca buku catatan Sung Hye di balkon apartemen, tak disangka ada Kang No di sana. Ternyata kamar mereka sebelahan. Ini membuat Jae In menjadi salah tingkah lagi. Keesokan harinya, ada berita mencengangkan tentang Dosang. Ternyata dia terlibat kasus pembunuhan lagi. Dosang yang awalnya ditahan oleh kejaksaan, kini telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh bukti yang kurang kuat, sehingga polisi harus mencari bukti lain. Jadi selama proses ini, Dosang dilarang meninggalkan Korea. Ketika kembali ke markasnya, Dosang kembali melakukan pembunuhan lagi karena orang itu akan menjadi saksi dari kasus pembunuhan yang lalu. Setelah itu, ia memerintahkan seorang anak buahnya untuk mencari keberadaan Yong Jae sebelum hari persidangan tiba. Di sekolah, Song Hye tiba-tiba saja menerima telepon, namun Jong Hye yang melihatnya langsung menjahili dan mengambil HP-nya. Bahkan dengan lancang ia langsung mengangkat telepon itu. Ternyata yang telepon itu adalah Yong Jae ayahnya. Song Hye yang merasa perilaku Jo Hye sangat tidak sopan tanpa berpikir panjang langsung menamparnya. Ketika Jo Hye akan balik menghajar Song Hye, untung saja aksi ini dihentikan oleh Kang No yang datang tepat waktu. Tak lama kemudian Jae juga datang dan menyelamatkan mereka. Setelah itu Jae In dan Soyoung sedang berada di area loker sekolah. Tiba-tiba saja Jo Hye dan gengnya datang. Jo Hye berniat ingin membalas dendam kepada Jae In. Sampai-sampai dia membawa beberapa cowok untuk menghajarnya. Melihat keadaan ini, Jae In tidak merasa takut sedikit pun. Geng Jo Hye menantang Jae In untuk berduel di halaman sekolah setelah pelajaran selesai. Dan dengan penuh kepercayaan diri, Jae In menerima tantangan itu. Sementara itu, Song Hye sedang berada di toilet sendirian. Tiba-tiba saja, ayahnya datang ke sekolah secara sembunyi-sembunyi. Di sini Yong Jae meminta Song Hye untuk melanjutkan sekolah di luar negeri saja. Namun ajakan itu langsung ditolak oleh Song Hye. Di sisi lain, Jae In mulai mengetahui jika Yong Jae ada di sekolah dan memutuskan untuk mengejar Yong Jae. Setelah itu, Jae In mengabari Kapten dan Kim yang sedang memantau situasi sekitar. Namun sayangnya, Kim tampaknya terlalu asyik bermain game. Sehingga dia tidak memperhatikan kamera CCTV, jadi dia tidak tahu pergerakan Yong Jae.
Karena kesal, Jae-in memutuskan untuk mengejar Yong-jae sendirian. Ketika sedang mengejar Yong-jae, tanpa sengaja dia malah melewati segerombolan geng Jo-hye yang menantang Jae-in untuk bertarung. Akhirnya, mereka berusaha mengejarnya, tapi Jae-in berhasil melompati pagar dan meloloskan diri. Sementara itu, Kapten dan Kim bergegas mengikuti Yong-jae menggunakan mobil mereka. Sayangnya, Jae-in kehilangan jejak Yong-jae. Kemudian dia menemui Kapten dan menceritakan semuanya jika dia telah gagal mengejar Yong-jae. Di sini akhirnya sang Kapten memiliki ide agar Jae-in bisa bersahabat dengan Sung-jae, yaitu dengan cara menyewa beberapa orang jahat untuk mengganggu Song-hye. Dan setelah itu, Jae-in muncul dan berpura-pura menyelamatkannya dengan harapan setelah insiden ini Song-hye akan berterima kasih dan bersedia berteman dengan Jae-in. Akhirnya ide pun disetujui oleh Jae-in. Keesokan harinya, sepulang sekolah, ketika dia sedang mengamati Sung-hye, tiba-tiba geng Jo-hye datang menghampiri Jae-in untuk mengajaknya duel. Namun karena Jae-in buru-buru, dia meminta untuk menunda perkelahian sampai hari esok. Namun geng Jo-hye menolak permintaan itu dan ia ingin menyelesaikan sekarang juga. Dengan terpaksa, Jae-in pun langsung menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengajar mereka semua, Jae-in segera bergegas berlari untuk menjalankan misinya, yaitu menyelamatkan Song-hye. Namun sayangnya dia sudah terlambat karena Song-hye telah diselamatkan oleh Kang-no. Sehingga rencana sang kapten sia-sia begitu saja. Malam harinya, ternyata akibat kejadian tadi siang, Jae-in jadi membayangkan kehebatan Kang-no ketika bertarung. Sepertinya dia malah jatuh cinta dengan Kang-no. Namun dia sadar jika itu tidak mungkin terjadi. Apalagi dia adalah seorang polisi dewasa, sedangkan Kang-no masih seorang siswa SMA. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintunya. Ternyata itu adalah Kang-no. Seketika itu juga, Kang-no menyatakan cintanya kepada Jae-in. Ia pun langsung menciumnya. Saat itu juga, Jae-in langsung jatuh dari kasurnya dan ternyata itu semua hanyalah mimpi. Ani, 우리 이러면 안 돼. 미쳤어, 미쳤어, 미쳤어. Tidak lama kemudian, Kang-no tiba-tiba saja datang seperti yang ada di dalam mimpi tadi. Namun Kang-no bukan menyatakan cintanya. Dia hanya mengingatkan Jae-in untuk segera berangkat ke sekolah agar tidak terlambat. Karena ternyata ini sudah siang. Saat di sekolah, Jae-in terkejut dengan kehadiran guru baru. Yang ternyata guru itu adalah detektif Ya yang dulu pernah bekerja sama dengan Jae-in di pelabuhan. Nah, 이름은 조기훈이라고 한다. 앞으로 잘 부탁해. Melihat itu, Jae-in tak terima dan menemui sang kapten untuk menyatakan bahwa dia tidak ingin ada detektif Ya ikut terlibat dalam misi ini. Namun kapten mengatakan bahwa tugas negara tidak bisa ditolak dan Jae-in harus bekerja sama dengan detektif Ya untuk mencari keberadaan Yong-jae. Sementara itu, Do-sang menanyakan keberadaan Yong-jae kepada anak buahnya, tetapi mereka belum bisa menemukannya. Tentu saja ini membuat Do-sang kesal dan menyuruh anak buahnya untuk segera menemukan Yong-jae. Di sisi lain, So-yong melihat Jae-in menerima sejumlah uang dari Om-om. Padahal sebenarnya, pria itu adalah pamannya sendiri. So-yong mengira bahwa Jae-in ini telah menjadi cewek bookingan. Oh, So-yong아. Ya, 너 혹시 나를 갖다가 그 간다. Ya, ya, So-yong아. Keesokan harinya di sekolah, berita tentang Jae-in yang dikabarkan menjadi cewek bookingan telah tersebar. Tentu saja ini membuatnya dijauhi oleh teman-temannya. Namun tidak dengan Song-hye. Kini dia malah mengajak Jae-in untuk berteman karena merasa mereka memiliki masalah hidup yang sama beratnya. Jae-in pun akhirnya merasa senang. Akhirnya dia bisa berteman dengan Song-hye. Saat ujian sekolah tiba, Jae-in yang tidak banyak tahu tentang pelajaran meminta bantuan kapten. Untung saja kapten menyewa orang yang akan mengerjakan soal ujian. Dan nantinya kapten akan membantu jawaban orang itu kepada Jae-in melalui earphone yang sudah dipasang di telinga Jae-in. Awalnya semua berjalan lancar. Namun ketika guru mendekati dan mengetahui bahwa Jae-in berbuat curang, hal ini membuat Jae-in dibawa ke ruang guru. Di sana Jae-in dimarahi habis-habisan. Ketika keadaan sudah sangat mendesak, Jae-in yang tak dapat berbuat banyak akhirnya mengaku jika ia sebenarnya adalah polisi yang sedang menyamar. Tak lama setelah itu, sang kapten datang dan menunjukkan lisensi polisinya. Mengetahui hal itu, Pak Guru mendukung misi mereka berdua. Di malam hari, Song-hye terkejut menemukan surat dari ayahnya di meja. Ayahnya berencana akan meninggalkan Korea untuk selamanya dan meminta Song-hye untuk menemuinya terakhir kali sebelum pergi. Tentu saja, ini membuat Song-hye merasa sedih.
Kemudian dia pergi menemui Jae-in untuk curhat dengannya. Di sana, Jae-in mencoba menenangkannya dan mengatakan jika Song-hye beruntung masih punya ayah, sedangkan dirinya sudah tidak punya siapa-siapa sejak kecil. Keesokan harinya, Jae-in yang sudah mengetahui keberadaan Yong-jae mulai berangkat ke bandara bersama kapten. Di sana terlihat Yong-jae sedang menunggu Song-hye untuk berpamitan. Tiba-tiba saja, anak buah Do-sang datang untuk menangkapnya. Karena panik, Yong-jae langsung lari dan pada akhirnya Yong-jae terkepung oleh anak buah Do-sang dan tim kepolisian. Tak lama setelah itu, muncul seseorang dengan motor yang ternyata akan menyelamatkan Yong-jae. Dia membuat asap dari knalpot motornya dan saat itu juga Yong-jae dapat meloloskan diri. Tetapi ketika mau kabur, dia tertembak oleh detektifnya dan membuatnya jatuh. Meski begitu, dia masih bisa bangkit dan pergi naik motor. Namun, ketika detektifnya hendak menembak sekali lagi, Jae-in menghentikannya karena takut ada orang tak bersalah yang menjadi korban. Sebelum pulang, Jae-in menemukan jam tangan milik si motor misterius tadi dan menyadari bahwa jam itu sangat mirip dengan jam yang dipakai oleh Kang-no. Setibanya di apartemen, Jae-in langsung menemui Kang-no untuk memastikan kebenaran hal itu. Di sini Kang-no mengatakan jika jam tangannya masih ada di apartemen dan pada saat ini ia tak sempat menggunakan. Tidak puas dengan penjelasan Kang-no, Jae-in pun memerintahkan Kim untuk mencari tahu tentang identitas sebenarnya Kang-no. Ternyata dari sini terungkap jika Kang-no ini adalah seseorang yang juga menyamar menjadi seorang siswa. Dia melakukannya atas perintah dari Yong-jae demi menjaga putrinya yaitu Song-hye. Keesokan harinya di sekolah, setelah mengetahui hal ini, Jae-in meminta maaf kepada Song-hye karena telah berbohong bahwa dia adalah siswa SMA. Padahal sebenarnya, ia adalah seorang polisi yang sedang menyamar. Mendengar hal ini membuat Song-hye kecewa, akan tetapi dia berjanji akan memaafkannya jika Jae-in tetap mau menjaganya dari orang-orang jahat. Pada malam hari, Jae-in menerima kabar bahwa kapten telah ditusuk oleh seseorang. Jae-in bergegas ke rumah sakit untuk menjenguknya. Namun dalam perjalanan, tiba-tiba Kim membelokkan mobil ke arah yang berbeda dan bukan menuju ke apartemennya. Ternyata dia membawa mereka ke tempat berkumpulnya anak buah Do-sang. Mereka terkejut mengetahui bahwa Kim telah berkhianat. Ia terpaksa melakukan itu karena pada saat ini sedang membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan istrinya. Kemudian, anak buah Do-sang menculik Song-hye, sedangkan Jae-in dihajar habis-habisan. Tak lama setelah itu, Yong-jae datang ke tempat Do-sang setelah mengetahui jika putrinya sedang ditahan di sana. Dan benar saja, dia melihat putrinya sedang disandera oleh beberapa anggota Do-sang. Di sini mulai terungkap konflik antara Yong-jae dan Do-sang. Yong-jae tidak suka dengan sifat Do-sang yang selalu berusaha ingin menguasai segalanya. Do-sang kemudian mengajak Yong-jae untuk bertaruh. Jika Yong-jae menang, Do-sang akan memberikan seluruh kekayaannya dan mengembalikan putrinya. Namun jika kalah, putrinya akan menjadi milik Do-sang. Di sisi lain, kondisi Jae-in yang sudah tidak berdaya didatangi oleh si pengendara motor yang kemarin. Ternyata sosok misterius itu adalah Kang-no. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bergegas pergi untuk menyelamatkan Song-hye. Setelah itu, di tempat lain, Yong-jae dan Do-sang sedang berhadapan satu sama lain. Awalnya Yong-jae dapat menguasai situasi dengan menghajar Do-sang. Namun keadaan berbalik ketika salah satu anggota Do-sang menembakkan suntikan ke tubuh Yong-jae. Suntikan itu membuat Yong-jae menjadi melemah. Tentu saja ini memberikan kesempatan Do-sang untuk menghajarnya habis-habisan. Setelah Yong-jae terkapar tak berdaya, Do-sang menusuk menggunakan pisau tepat di perut Yong-jae. Melihat kondisi ayahnya yang tidak berdaya itu, membuat Song-hye teriak histeris dan tak kuasa menahan air matanya. Tak lama setelah itu, Jae-in dan Kang-no pun tiba di lokasi. Mereka membagi tugas, di mana Kang-no bertugas menjaga Song-hye, sementara Jae-in akan mengejar Do-sang yang berusaha kabur. Pada saat akan kabur menggunakan mobil, Jae-in berhasil melompat ke mobil itu yang membuat sopir tidak bisa melihat jalan. Akibatnya sang supir malah menabrak. Melihat kesempatan ini, Jae-in pun langsung menangkap Do-sang. Namun tiba-tiba muncul detektifnya yang menodongkan pistol ke arah Jae-in. Ternyata, detektifnya juga telah berkhianat dan memilih untuk bekerja sama dengan Do-sang. Ia terpaksa melakukan itu karena Do-sang menawari uang yang cukup banyak. Di sini, detektifnya juga mengaku jika dirinya lah yang telah menusuk kapten, karena dia sudah muak dengan semua perintahnya. Mendengar pengakuan itu, membuat Jae-in marah dan langsung menghajar detektifnya. Sese suara.
Di sisi lain, Kang Nu juga sedang berjuang keras untuk melindungi Song Hye dan ayahnya. Pada akhirnya mereka berhasil memenangkan pertarungan. Para polisi pun akhirnya datang dan mereka masih bisa menyelamatkan Yong Jae yang ternyata masih hidup meskipun sudah sangat kritis. Di tengah keadaan itu, Jae-in masih merasa kesal dengan Kim yang telah berkhianat. Tiba-tiba, salah satu petugas polisi datang dan memberikan kabar bahwa pamannya, si kapten, sudah sadar. Kabar itu tentu saja membuat Jae-in merasa lega, karena pamannya ini merupakan satu-satunya keluarga yang dia miliki. Sementara itu, Kang No tampaknya memilih untuk menjauh dari keramaian dan pergi sendiri. Di akhir film, kita melihat Jae-in kembali menyamar. Kali ini, dia menyamar menjadi seorang biarawati. Namun ketika ia sedang asyik mengejar targetnya, tiba-tiba saja targetnya dicegat oleh seseorang hingga membuatnya terjatuh. Dan ternyata, orang yang mencegat itu adalah Kang Nu. Dan film pun tamat.